deal dong. Kirain mau nyari. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sampai saat ini Rizky Bilar masih ada di lokasi syuting, namun riuh dan terjadi pro kontra mengenai IG Instagram story Rizky Bilar yang dihapus ya, tentang hubungan serta kemesraan mereka berdua. Tentunya guys, kalian pada penasaran kan, hingga akhirnya Rizky Bilar turun tangan sendiri mengatasi hal tersebut dan menyebut hal itu sebagai akun fanbase yang punya banyak follower harus menyaring lagi kiranya mana berita yang benar, mana yang cuma hoax. Apalagi kan katanya kalian fan cerdas, kata Rizky Bilar. Rizky Bilar mengomentari, memberikan komentar sanggahan di salah satu akun fanbase Leslar. Dan inilah yang membuat Rizky Bilar juga kepanasan dan kebakaran jiwa. Sebenarnya tidak ada masalah, cuman kemesraan. Isi chat yang dihapus dari berbagai sumber guys ya. Ini kalau R itu Rizky Bilar LST. Sayang, aku mau main bola, bilang ya, katanya. Ya, boleh, tapi main bolanya gak lebih dari 1 jam ya. Awas aja sampai bohong. Rizky Bilar, hehe, siap sayang. Lesti, ya udah hati-hati di jalan, jangan kebut-kebut ya, dengan emoticon cinta hitam. Siap baby biku, dengan emoticon yang sama cinta hitam. Lesti, heh. Rizky Bilar, foto dengan caption yang cukup menarik itu guys. Lalu Eno pun sendiri turun tangan, tak hanya Rizky Bilar atas unggahan itu guys. Moreno juga menyampaikan, udah rame kan IG lu, udah pas nih gua komen lagi, kata Bilar. Maaf, kata asisten Bilar yaitu Moreno. Ya sepertinya Moreno sampai turun tangan hingga bilang si bos pakainya iPhone bukan Android. Wah, kalau emang ada lu kirim aja dulu di DM, baru gua nilai itu real apa editan, kata si Moreno. Kemudian dia pun tak lupa lagi, hahaha, SS apaan itu? SS apaan ya? Screenshot apaan yang lu kirim? Niat amat lu ngedit pakai segala di blur. Guys, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Ya, pada dasarnya dan sebenarnya apa yang terjadi sih sebenarnya tidak ada, cuma itu sesuatu kekiutan karena kita sepertinya kurang vitamin. Kita simak ada yang mau komentari salah satu akun fanbase Leslar atas IG yang dihapus itu. Udah biar kalian gak penasaran ya, intinya Bang Bi minta izin ke Dedek mau main bola, diizinkan sama Dedek tapi bolehnya hanya 1 jam, gak boleh lebih karena Dedek sama kayak kita ya, fan Leslar yang takut Bang Bi kenapa-kenapa karena jadwal kerjanya benar-benar padat dan harus diatur gitu. Dan dibalik kita gak lihat mereka berdua, ternyata mereka sering ketemu tanpa kamera. Pokoknya sweet ini aja. Mimin kasih tahu ya, kenapa banyak yang gak up, sehingga karena takutnya nanti masuk lambe. Kasihan mereka, di sini kita cukup doakan saja ya guys ya. Intinya bahwa IGS itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang aneh-aneh. Tapi kemesraan, dialog kemesraan antara Bilar dan Lesti, entah itu hoax, entah itu memang benar-benar nyata, cuma
Bang B gengsi atau gimana, kita support yang terbaik bagi mereka berdua. Karena tentu kita menginginkan mereka berdua baik-baik saja. Dan begitu pun komen dari sang asisten Bilar, Moreno, yang ya memberikan komentar yang cukup penohong. Anggaplah biasa, sebagai asisten, sebagai orang terdekat pasti akan melindungi bosnya. Yang penting, kalau kalian merasa bahwa kalian mendukung hubungan Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk selalu support mereka, mendoakan yang terbaik. Terkait kekiutan IG story itu, biarlah ramai-ramai, tidak apa, biasalah, kita kan semuanya pada ingin melihat mereka berdua, berduaan, di shoot kamera, ada di Indonesia dan macam-macam. Tentu itulah yang kita inginkan selama ini. Makanya kemana-mana kita selalu mencari dan menguber kebucinan percintaan ya Lesti dan Bilar, yang makin hari tentunya makin mantap saja. Dan keduanya sudah tidak sungkan mengakui dan minta didoakan hubungannya untuk bisa disegerakan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tentu dengan hal ini membuktikan bahwa Lesti dan Bilar sudah punya komitmen dan tentunya ingin segera menjalin hubungan mereka tak hanya sebatas teman saja, tak hanya sebatas komitmen saja, tetapi mereka ingin menghalalkan hubungannya sebagai pasangan suami istri tentunya. Itulah juga doa kita semua, menginginkan mereka berjodoh hingga akhirnya ajal memisahkan mereka. Tentu itulah harapan dan keinginan serta doa fan Leslar semua, doa yang terbaik. Dan terkait hal ini, karena menurut Mimin tidak ada satupun yang nyeleneh, tidak ada sesuatu pun yang menyalahi koridor. Cuma terus terang saja, terkadang memang Rizky Billar dan Lesti ingin ya privasi mereka tidak semuanya diumbar ke publik. Marilah saling mengerti dan saling memahami bahwa Billar dan Lesti hanyalah manusia biasa. Tentu mereka juga tak luput dari hilaf dan salah, dan juga mereka juga manusia, bisa baper juga. Rocker juga manusia, dan Rizky Billar juga manusia. Terkadang juga dia punya emosional yang tak terkontrol. Jadi apapun, kita doakan yang terbaik, karena memang mereka sudah bekerja keras dan lelah, dan ada hal yang privasi mereka tak harus diumbar ke publik. Jadi bagi kalian yang ingin kabar terbaru tentang mereka berdua, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya hanya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.